Balapan ini sangat ramai sekali, cuman dari keramaiannya, kelasnya banyak, tapi ibaratnya kualitas balapnya jadi menurun karena lapnya terlalu sedikit, jadi terlalu tergesa-gesa lah, intinya seperti itu. Coba kalau mungkin kelas-kelasnya ditata lagi antara motocross dan gestrek, karena ini motocross kelasnya banyak, gestrek juga kelasnya banyak, jadi memang apa ya, terus balapannya terkesannya tergesa-gesa, jadi yang pemula cuman bagian 3 lap. Ibaratnya
kualitas balapnya jadi menurun karena lapnya terlalu sedikit. Jadi terlalu tergesa-gesa lah, intinya seperti itu. Coba kalau mungkin kelas-kelasnya ditata lagi antara motocross dan gestrek, karena ini motocross kelasnya banyak, gestrek juga kelasnya banyak. Jadi memang apa ya, terus balapannya terkesannya tergesa-gesa. Jadi yang popular cuma kebagian 3 lap. Oh, 3 lap? Ini kurang ya? Iya, 3 lap kurang. Tapi kalau yang senior, junior masih lapnya masih tertata. Cuman yang lainnya yang apa? Kurangnya? Jadi untuk kedepannya? Untuk kedepannya mungkin kelasnya dirapikan lagi atau mainnya dari hari Sabtu. Kasarannya kan ada penyisian atau ini kan pakai sistemnya pakai transponder, ketika TTT nggak masuk buang, nggak masuk buang, nggak usah ada penyisian karena tadi masih ada penyisian berkali-kali dari 65 satu kelas jadi 3 kelas. Makanya ya memang banyak sekali kelasnya ya, ya enggak apa ya apanya itu ya, orang-orang kan kangen balap, jadi memang pesertanya banyak banget, nggak bisa dikendalikan sih ya.